بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين ثم الأرواح القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع حقوق علينا أجمعين وخصوصا هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رضينا ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أكرمنا منك من نور الفهم واخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du al-mukarramun tuan-tuan guru, para alim ulama, para satidah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, nazir masjid beserta JK-nya, tuan-tuan haji, muslimin, jamaah masjid kita insyaAllah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah dalam 10 minit ke depan kita akan bertazkirah. Dan hari ini saya akan mengulang ambil kisah yang sering kita sharekan ataupun kita kongsikan kepada tuan-tuan berkenaan pentingnya kita mengumpulkan Zadut Taqwa ataupun bekalan taqwa. Kisah ini sumbernya dari kitab Siyatul Qulub ataupun Cambuk Hati, Rotan Hati. Daripada tajuk buku tersebut pun kita tahu seboleh mungkin kisah-kisah yang nak dikisahkan di dalamnya itu adalah kisah yang boleh memukul, menyentuh, menyentap hati kita. Jadi di antara sekian banyak kisah yang ada dalam setiap bab itu, ada satu kisah yang luar biasa menurut saya secara peribadi yang boleh kita sharekan sama-sama. Suatu waktu dalam kisah itu dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berjalan kemudian sampai di kawasan tanah perkuburan. Luar biasanya agama Islam, agama yang kita anut ini tuan-tuan, dengan ataupun sampai di tanah kubur yang tak ada manfaatnya apa-apa kepada kita pun, yang ada kat situ hanyalah orang yang sudah meninggal dunia, tak boleh memberikan apa-apa kepada kita, diminta oleh agama kita untuk memberikan tazkirah kepada diri kita, yakni dengan memberikan salam. Dan itu sunnah, dan versinya itu macam antara yang masyhur apa dia, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah inna bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu lebih kurang begitu. Apa kabar orang kampung, apa kabar orang kubur daripada golongan mu'minin muslimin, insyaallah jap lagi kita jumpa. Gitu juga kita nyatakan apa, inna nahnu bikum lahiqun, itu jap lagi kita akan berjumpa, kemudian kami mengharapkan untuk kalian dan juga kami al-afiyah, kebaikan. Jadi tuan-tuan, begitulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika melalui tanah perkuburan dia memberikan salam. Walaupun selevel Sayyidina Ali tuan-tuan yang memberikan salam, pastinya tak terdengar jawapan salam daripada orang-orang kubur, walaupun kita tahu mereka mendengar dan mereka itu menjawab salam kita. Sesudah itu tuan-tuan, dalam kisah tersebut dikatakan Sayyidina Ali itu berbual-bual. Berbual ini bolehlah kalau kita nak selitkan atau nak kiaskan pada situasi kita zaman sekarang, seolah-olah bertalqin. Ya, Sayyidina Ali itu berbual dengan mereka. Talqin kita kat sini kan
lebih kurang dia punya bunyinya macam mana itu, wahai Muhammad Ali Gaddafi bin Rihanna, contoh, ketahuilah azab kubur itu pasti. Apabila datang nanti malaikat kepada kamu, tidak perlu takut. Apabila nanti ditanya kepada kamu siapakah Tuhanmu, jawablah dengan penuh yakin bahawa Allah itu adalah Tuhanmu. Apa sajalah, ya. Ataupun yang masyhur sekarang ini, ustaz bertazkirah sekejap, ambil 5-10 minit. Bahasa talqin itu, tuan-tuan, kalau kita ikutkan, bukan untuk Ali Gaddafi. Untuk apa? Ali Gaddafi itu contoh yang dah masuk kubur itulah, ya. Sebab dah terlambat, tuan-tuan. Jadi bahasa talqin itu untuk mereka-mereka yang mengiringi pengkebumian si mayat tersebut. Jadi begitulah Sayyidina Ali berbicara. Dalam bahasa bicara ini luar biasa. Tazkirah yang kita boleh ambil itu dahsyat sekali. Cuba perhatikan apa kalimat yang keluar dari mulut Sayyidina Ali. Bila dah diberikan salam kepada orang kubur tadi, kemudian dia bertanya, wahai ahli kubur, hendakkah kalian kalau aku beritahukan perihal dunia yang sudah kalian tinggalkan? Dia tanya macam tu. Nak tak kalau korang aku beritahu tentang dunia yang sudah kalian tinggalkan? Senyap, tuan-tuan, tak ada jawapan. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan bicara, wahai ahli kubur, ketahuilah suami ataupun isteri yang kalian cintai sekarang mereka sudah menjadi milik orang lain. Itu dunia. Secinta macam mana pun kita dengan isteri ataupun suami kita, secara naluriah manusianya, secara fitrahnya mereka itu memerlukan pasangan. Jadi biasa saja. Kalau ada orang yang kehilangan isteri, kemudian tak lagi apa nama, kering tanah tu, orang kata merah lagi tanah tu, dah dapat pengganti yang lain, untuk suami-suami itu biasa. Jangan pakai bahasa, jangan pakai bahasa apa tu, orang kata apa ya, bukan bahasa hati. Jangan pakai bahasa cengeng. Itu bahasa, apa istilah Jawa itu. Apa ni, baru ditinggalkan isteri baru 3-4 bulan. Tak, tidak seperti itu. Bahkan si isteri kalau sudah selesai iddahnya, sudah mendapatkan pengganti, itu biasa. Itu sifat dunia, tuan-tuan, biasa saja. Nah, itulah. Walaupun dalam hidupnya itu seromantis macam mana pun dia dengan istrinya ataupun dengan suaminya, janji sehidup sematinya itu, tapi kalau sudah dia itu mendapatkan jodoh yang lain dan itu ketentuan Allah, itu biasa saja. Kemudian apa lagi dikatakan dalam kalimat tersebut? Anak-anak yang kalian banggakan, sekarang mereka sudah melupakan kalian. Bahasa yang dikeluarkan ataupun yang tertulis dalam kitab itu, anak-anak yang kalian banggakan sekarang sudah melupakan kalian itu, waktu tu saya baca buku ni tahun 2008 musim panas dekat Cairo, tuan ya. Ini saya, otak saya tu hanya memikirkan berkaitan, oh, anak yang melupakan orang tua, dia tinggalkan mak bapak dia kat kampung, dia hanya apa nama, dia letakkan mak bapak dia dekat rumah pengasih, dia tak nak jaga mak bapak dia. Itu otak saya waktu tu. Dia hanya berhenti di situ, stagnan di situ saja. Rupa-rupanya bila kita balik dari Cairo, kita hidup di dunia realiti, tuan-tuan, ada yang lebih teruk daripada tu rupanya. Anak-anak yang melupakan mak ayah ni macam mana? Anak-anak yang kalau menurut saya mampu melakukan banyak hal, tapi untuk mendoakan orang tua untuk dia, benda itu leceh. Benda ni saya dapatkan pertama kali waktu kursus kemah ibadah intensif 2011 di Bukit Cerakah sana. Waktu itu di antara peserta-peserta program itu adalah students dari universiti. Dan ya Allah, boleh dikatakan 70% pelajar-pelajar yang mengikuti program itu tak hafal doa yang berbunyi, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mereka tak hafal doa tu. Padahal ikutkan logik kita dekat Malaysia ni, dari tadika dah diajar, sekolah rendah dah diajar, tapi macam mana anak masih boleh tak reti nak hafal doa tu? Sebab mak bapak anggap tu tak penting. Tak pernah pun dia nak tanya, kamu doakan tak mak dengan abah lepas salat? Kan gitu. Jadilah mereka menganggap, oh, kalau mendoakan mak bapak itu tak ditanya pun, doa ke tidak itu tak penting. Jadi gitulah. Bukan anak kita tak diminta untuk hafal, tapi mereka menganggap ini benda yang tidak penting. Itu sekarang, tuan. Kita anggap doa ini tak penting sekarang. Once kita dah pindah ke alam yang lain, macam mana caranya untuk kita merayu kepada anak untuk mendoakan kita? Kalau dari sekarang kita tak biasakan mereka mendoakan kita, cuba beritahu saya, boleh datang masuk dalam mimpi anak kita kah?
pertanyaan. Tak boleh. Confirm kita akan masuk dalam mimpi itu? Tidak. Jadi tuan-tuan, kita biasakan dari sekarang. Saya sering share benda ini dan berkali-kali saya fikir berpuluh kali pada tuan-tuan. Kalau kita tahu di dalam sujud itu, perlakuan sujud kita ini tuan, ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim tuan-tuan, adalah situasi yang paling dekat seorang hamba abdi dengan Tuhannya. Dulu waktu saya mondok, waktu dekat sekolah tu, Pak Kiai pernah cakap, jangan kalian anak-anakku melupakan orang tua kalian di sujud-sujud kalian. Itu mesti dipesankan kepada kami setiap tahun. Sebab kami berpisah dengan orang tua beribu kilometer. Tapi pesanan dari Pak Kiai apa? Jangan lupakan orang tuamu di sujud-sujudmu, dia kata. So, cara untuk tak melupakan mak bapak dalam sujud macam mana? Gunalah kesempatan itu untuk kita mendoakan mak bapak kita. Lepas kita baca tasbih subhanallahi rabbil ala bihamdih 3 kali, sempatkan dengan doa rabbil firli wali walidayya. Simple. Itu memang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh agama kita, dan tak salah. Doa itu maksur, ada dalam Al-Quran. Apa dia? Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku. Bayangkan tuan, waktu yang paling makbul antara seorang hamba abdi dengan Tuhannya, dan doa itu dari seorang anak yang saleh, tuan-tuan dah meninggal dunia. Bacaan apa saja waktu itu sudah tertutup. Sebab amal itu sebenarnya sudah terhenti tuan-tuan. So, apa yang kita boleh dapatkan? Melainkan doa daripada mak ayah kita, daripada anak-anak kita tersebut. Jadi, itu kesempatan yang sangat penting. Kita ringkaskan. Tuan, kemudian hal keempat yang ditanya apa? Harta-harta yang kalian banggakan tidak mampu untuk selamatkan kalian dari dibantai oleh malaikat kubur. Kenderaan-kenderaan yang kalian banggakan tidak mampu untuk selamatkan kalian dari dimamah oleh cacing tanah. Wahai ahli kubur, kalau empat perkara yang paling banyak dicari oleh manusia di atas sana tidak mampu untuk selamatkan kalian di alam kubur itu, tolonglah tolong beritahukan kepada aku apa yang boleh aku bawa balik nanti ketika aku sudah menjadi mayat ataupun sudah menjadi bangkai seperti kalian. Sayyidina Ali ini tanya pada mereka. Senyap, tak berjawab. Sayyidina Ali menangis. Bila settle tangisan dia, dia jawab sendiri. Aku tahu kalian tak mampu memberikan jawapannya kepada aku. Tapi seandainya Allah memberikan satu keajaiban untuk kalian bangkit dan memberikan jawapannya kepada aku, sudah pasti jawapannya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal banyak-banyak dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita sama-sama berkumpul untuk mengumpulkan bekalan takwa seperti ini. Tahniah. Itu saja, semoga ada yang baik yang boleh kita ambil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Afadil Ustaz Ali Gaddafi selaku khatib dan imam kita pada hari ini, sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian. Yang pertama, saya mengucapkan juta terima kasih kepada yang telah menyumbang kepada tabung Palestin minggu lepas, di mana jumlah terkumpul sebanyak RM3,102. Ya, alhamdulillah kita dah dapat kumpulkan, insyaAllah duit itu akan kami sampaikan kepada pihak JAIS untuk masukkan tabung JAIS yang telah sebagaimana yang telah diarahkan. InsyaAllah pada hari ini dalam salat Jumaat kita rakaat kedua kita akan buat kunut nazilah. Sama-sama kita berkunut nazilah, insyaAllah akan dibuatkan oleh imam. Dan sekali lagi terima kasih di atas sumbangan makanan dan juga sumbangan-sumbangan yang telah Tuhan hulurkan di sore ini. Sekian, terima kasih. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillah al-qail Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ard wal-jibal Fa'abayna an yahmilnaha Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Innahu kana zaluman jahula Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faya ayuhal muslimun Ittaqullah Usikum wa iyaya bittaqwallah Faqad fazal muttaqun Qala Allahu ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah sekalian Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan setiap apa yang Allah perintah juga meninggalkan setiap apa yang Allah larang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita mendapatkan keberkatan dan juga kejayaan baik di dunia dan juga di akhirat. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Tinggalkan dan matikan. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Sempena Hari Integriti Nasional 2023 yang bakal disambut pada 5 November setiap tahunnya, khatib akan membicarakan khutbah hari ini yang bertajuk Integriti Pendukung Kekuatan Ummah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, integriti menurut Islam merujuk kepada satu daripada cabang-cabang iman. Perbincangan integriti dalam Islam kerap kali dikaitkan dengan konteks amanah dan itqan, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Terdapat dua ciri orang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Mukminun ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم maksudnya lebih kurang dan mereka yang menjaga amanah dan juga janji-janjinya. Merujuk pada maksud ayat tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan memelihara amanah dan janji yang diberikan dengan sebaik-baiknya sama ada di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Sebagai orang yang beriman, janganlah kita mengkhianati amanah dan janji kita, terutama dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Begitu juga dalam konteks perhubungan sesama manusia, segala perkara yang diamanahkan dan janji yang dilafazkan mestilah dilaksanakan dengan sempurna, sama ada dalam hubungan kekeluargaan, bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan sifat amanah dan itqan dalam bekerja sebagaimana sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan penuh itqan ataupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari maksud hadis ini juga, Islam menitik beratkan supaya umatnya sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan amanah, rajin dan memegang nilai kebaikan yang tinggi, termasuk mengamalkan integriti pada setiap masa dan setiap kerja. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kisah dan contoh nilai integriti, kisah dan contoh nilai integriti, yakni amanah yang boleh kita teladani adalah melalui dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Baginda merupakan seorang rasul yang terkenal dengan kemampuan untuk melakukan perancangan ekonomi dan kewangan negeri Mesir, yang mana pada ketika itu baginda menawarkan diri kepada Raja Mesir untuk menjawat jawatan bendahara negara kerana yakin dengan amanah dan kewibawaannya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini jelas digambarkan di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ja'alni ala khazainil ardh
inni hafizun alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara untuk mentadbirkannya. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Yusuf AS ini adalah baginda bersedia berkhidmat bukan kerana mengharapkan jawatan maupun kedudukan, akan tetapi demi untuk menjaga kemaslahatan dan bagi memastikan pentadbiran negara dapat ditadbir dengan baik berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta Qudwah Hasanah. Baginda sentiasa menitik beratkan elemen amanah dan berilmu dalam mengurus serta menjaga khazanah negara. Pastinya ini merupakan satu daripada aspek penting yang perlu kita amati dalam konteks bermasyarakat, bernegara dan dunia pada hari ini. Sudah sewajarnya dengan contoh nilai terbaik yang ditunjukkan dalam Al-Quran melalui kisah-kisah para Rasul dan Nabi, nilai integriti seperti amanah dan adil sepatutnya ditanam dan diserap menjadi satu sikap yang sebati dalam diri kita semua. Sebagai umat Islam yang mempunyai ketertinggian kepada pengamalan nilai dan akhlak yang terpuji, sepatutnya ia lebih terserlah dalam bentuk perlakuan, bukan sahaja kelembutan peribadi, akan tetapi kemuliaan akhlak dari sudut kejujuran dan kebertanggungjawaban. Hadirin sekalian, pembudayaan nilai integriti merupakan satu sifat terpuji, yakni sifat mahmudah yang harus diterapkan dalam kehidupan seseorang insan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda senantiasa mengamalkan dan menunjukkan contoh ikutan yang terbaik kepada umatnya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, baik di dalam masa susah ataupun senang. Tanpa integriti, seperti tidak beramanah dan tidak berlaku jujur, serta sentiasa bergelumang dengan sifat mazmumah dalam diri seseorang itu, ianya akan menyebabkan kedudukannya terjejas di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah akan mendapat kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Akibatnya, sebagaimana diceritakan melalui suatu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selepas tamatnya peperangan Khaybar, beberapa orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada sahabat yang telah gugur syahid, fulan ini telah syahid, fulan ini telah syahid, sehingga sampai kepada seorang lelaki dan mereka berkata, fulan ini telah syahid. Lantas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda dan dalam maksudnya, sesekali tidak, sesungguhnya aku melihatnya di dalam neraka kerana jubah yang dicurinya. Hadis riwayat Muslim. Walaupun hanya perlakuan tidak jujur dan tidak amanah boleh mengakibatkan seseorang itu tidak terlepas dari azab dan hukuman di atas perbuatannya itu. Waliyadzubillah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sambutan Hari Integriti Nasional yang disambut pada setiap 5 November saban tahun adalah bertujuan bagi memupuk kesedaran bukan sahaja dalam kalangan penjawat awam, malah di setiap lapisan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan integriti secara berterusan. Oleh itu, sudah masanya nilai integriti menurut Islam diterapkan dalam kehidupan kita seharian agar menjadi pendokong kekuatan bagi setiap individu, terutama dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan dan membudayakan nilai integriti bagi membentuk semangat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketamadunan yang tinggi. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini,
kita harus mengambil beberapa pengajaran dan intipati, iaitu pertama, integriti, jujur dan kepatuhan adalah prinsip-prinsip syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ingatlah amanah itu sangat berat, maka peliharalah ia sebaik-baiknya. Jika khianat, akan diazab dan diseksa dalam neraka. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha menjadi insan yang mengamalkan akhlak mulia agar dapat meningkatkan nilai diri, keluarga, masyarakat dan negara menuju ke arah yang lebih diberkati serta diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu al-'azim. Sesiapa yang beramal saleh, baik dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تحشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan gemar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestin sangat menuntut erti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap solat 5 waktu agar keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas dapat dikembalikan menjadi hak mereka semula. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ إيقاتك السبانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجة ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاجة. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلاور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، فبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا نغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم على من آورهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم يا تهان كامي selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka, keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikanlah tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan pada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di bumi Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuhmu ya Allah. Binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم اهزمهم يا الله، اهزمهم وانصرنا المسلمين عليهم. يا الله، اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن والمحن بلطفك يا لطيف، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.